disyaki kemuka tuntutan palsu, 12 pegawai Bilik dan Sukan Johor direman. Bertindak biadab, Petet Mak Langkawi mohon maaf kepada Perdana Menteri. Assalamualaikum dan selamat petang. N5 23 Oktober 2018 bersama saya Atikah Mama Naim. Baik, lintas langsung dari negeri-negeri hari ini kita mulakan di negeri Sabah bersama Konstantin Palawan, selepas itu bersama Nur Jauna Abdullah di Sarawak. Diikuti Pulau Pinang bersama Muhammad Izamil Muhammad Nasir, dan tidak ketinggalan kita juga akan berlintas langsung ke Negeri Sembilan bersama Azlina Kamaluddin. Teruskan bersama N5. Saudara, berita N5 ini dimulakan dengan perkembangan operasi mencari dan menyelamat mangsa tanah runtuh di Bukit Kukus, Paya Terubung, Pulau Pinang. Riaz Akmal di Bukit Kukus ada perkembangannya. Teruskan, Riaz. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Saya kini masih lagi berada di lokasi kejadian tanah runtuh di Bukit Kukus, Paya Terubung, di mana operasi mencari dan menyelamat telah pun memasuki hari kelima pada hari ini. Dan difahamkan operasi mencari dan menyelamat hari kelima ini juga sudah semakin ke penghujung. Jadi untuk mendapatkan maklumat lanjut, bersama saya ketika ini adalah Ketua Polis Daerah Timur Laut, Assistant Commissioner Cik Zamani Cik Awang. Baik Tuan, teruskan dengan perkembangan terkini. Ya, pada hari ini kita masih meneruskan usaha mencari mangsa yang ke-10. Namun begitu, setakat ini kita masih lagi belum menemui mangsa yang ke-10 ini. Apa yang telah berlaku, kita telah memeriksa, menggali dan menyemak 100% kawasan naas ini. Belum lagi kita dapat menjumpai, dan langkah seterusnya, kita menyemak kali kedua tempat yang disyaki di mana mangsa berada. Mangsa ini dikatakan sangat rapat dengan mangsa yang ke-9. Jadi kita jangka dia berada berhampiran dengan mayat yang ke-9 ini. Namun begitu, setakat ini usaha itu masih gagal. Jadi apa langkah seterusnya yang kita lakukan? Sekarang ini unit K9 sedang cuba dibawa ke tempat kejadian sekali lagi untuk menghidu sebarang kesan yang mungkin dapat jadi petunjuk. Sekiranya langkah ini gagal, saya telah berbincang dengan pihak bomba. Saya juga berbincang dengan pertahanan awam, dengan SMART. Kita telah bersetuju, sekiranya langkah akhir ini gagal, maka kita akan tamatkan pada operasi mencari ini pada hari ini. Itu. Okey, baik. Saya kira setakat itu saja perkembangan setakat pukul 5 petang ini. Kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Riaz untuk perkembangan tanah runtuh di Pulau Pinang. Seterusnya, 12 pegawai Belia dan Sukan Negeri Johor disyaki bersubahat membuat tuntutan palsu lebih RM90,000 3 tahun lalu, direman 5 hari bermula hari ini. Mahkamah Majistret Johor baru membenarkan permohonan reman yang dibuat pegawai pendakwa raya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM Muhammad Anis Reza Muhammad Anwar di hadapan Majistret Siti Hajar Ali. Perintah tahanan reman ke semua suspek berusia 30-an hingga 50-an itu bagi membolehkan siasatan mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009 kerana bersubahat. Sabit kesalahan boleh didenda 5 kali nilai suapan atau RM10,000 dan dipenjara tidak lebih 20 tahun. Semalam, 15 pegawai Belia dan Sukan yang bertugas di Pejabat Belia dan Sukan daerah-daerah Johor ditahan ketika hadir memberi keterangan di Pejabat SPRM Johor kira-kira pukul 12.30 hari. Tiga daripadanya, iaitu seorang lelaki dan dua wanita, dibebaskan dengan jaminan SPRM semalam. Ia susulan siasatan pada 1 Oktober lalu mendapati kesemua suspek bersubahat dengan kontraktor-kontraktor membuat tuntutan palsu berkaitan kerja penganjuran program Liga Sukan. Program Liga Sukan itu melibatkan daerah Ledang, Mersing, Muar, Batu Pahat, Kulai, Pontian, Keluang dan Kota Tinggi bagi tahun 2015. Namun program-program berkenaan tidak dilaksanakan.
Pertubuhan Pemandu dan Pengusaha Teksi, Limosin dan Kereta Sewa Malaysia Pertikma Cawang Langkawi memohon maaf dan kesal di atas insiden yang berlaku membabitkan pemandu teksi dan Perdana Menteri baru-baru ini. Pengurusnya Saad Mahmud berkata perkara ini tidak sepatutnya berlaku kerana Tun Dr. Mahathir merupakan Perdana Menteri yang harus dihormati. Jelasnya, tindakan beberapa pemandu teksi yang berteriak dan mengeluarkan kata-kata kesat terhadap Perdana Menteri ketika sesi dialog di Langkawi menambahkan lagi persepsi negatif masyarakat terhadap pemandu teksi. Sekaligus menjejaskan pendapatan mereka apabila tidak lagi mendapat permintaan. Pihak demo menafi sekeras-kerasnya seandainya ada tuduhan pihak demo Langkawi terlibat di dalam satu cara. Sebenarnya kami tidak terlibat langsung dan kami tak tahu apa-apa daripada awal sampailah tercetusnya insiden yang saya rasa memalukan dan merendahkan martabat pemandu-pemandu teksi khususnya di Langkawi lah. Saat yang ditemui di pejabat Pertikma di Langkawi itu juga meminta pihak kerajaan mengkaji dan mencari solusi berkenaan permasalahan yang dihadapi industri teksi ketika ini. 21 Oktober lalu, Pertubuhan Kesepakatan Pemandu Teksi Kereta Sewa, 5 Premier Eksekutif Jiwa Malaysia Perjiwa Negeri Kedah telah mengajurkan sesi dialog bersama Perdana Menteri berkenaan pendapatan mereka terjejas ekoran perkhidmatan e-hailing. Namun beberapa anggota persatuan itu bertindak biadab keluar majlis dan berteriak kerana tidak bersetuju dengan pandangan Perdana Menteri berhubung perkhidmatan Grab di Langkawi. Inisiatif pengecualian 100% caj denda lewat cukai tanah di Melaka telah mula dikuatkuasakan awal bulan lalu. Pengecualian yang bakal berakhir 31 Disember depan itu hanya diberikan kepada mereka yang membuat pembayaran cukai semasa secara penuh. Ketua Menteri Melaka Adili Zahari berkata inisiatif berkenaan dibuat berikutan jumlah denda lewat yang tertangguh di negeri itu mencecah 21.3 juta ringgit. Katanya selain membantu rakyat rusa itu juga dapat meningkatkan kutipan hasil kerajaan negeri. Bagaimanapun jelasnya cukai berkenaan hanya boleh dibayar melalui kaunter pejabat tanah daerah sekitar negeri itu dan pusat transformasi bandar UTC. Dia sebenarnya kalau kita lihat proses tu dia proses tanah ni dia melalui beberapa proses berterusan. Cuma yang tujuan kita buat insentif ini supaya rakyat membayar cukai dan mereka tidak mempunyai hutang kepada kerajaan negeri. Itu yang kita nak supaya kita boleh menguruskan kewangan kita dengan cara yang lebih baik. Beliau ditemui pemberita ketika menghadiri Majlis Perhimpunan Bulanan Kerajaan Negeri Melaka, Anjuran Perbadanan Melaka Holdings di Seri Negeri Air Keruh. Dalam pada itu, Adili berkata kerajaan negeri sedang menilai semua aktiviti perniagaan dan pencapaian syarikat-syarikat milik kerajaan GLC. Ini bagi memastikan tidak berlaku pertindihan fungsi utama dan aktiviti dalam kalangan GLC. Katanya pematuhan terhadap semua aspek amalan pengurusan yang baik termasuk garis panduan pentadbiran, peraturan kewangan, pelatihan pembekal, perbelanjaan kewangan dan pengurusan aset perlu diterapkan untuk terus berdaya maju. Padah membunuh rakan senegara, seorang pekerja kilang perabot warga Nepal berdepan hukuman mati selepas dihadapkan ke Mahkamah Majistret Tangkak. Tertuduh Tamang Man Bahadur, 22 tahun, hanya mengangguk faham sejurus pertuduhan terhadapnya dibacakan oleh jurubahasa di hadapan Majlisik Norina Maludin. Bagaimanapun, tiada sebarang pengakuan direkodkan daripada tertuduh. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan pembunuhan seorang warga Nepal, Pradhan Ranjit, 25 tahun, yang juga bekerja di kilang sama. Kesalahan itu dilakukan di bilik asrama pekerja Tihom Furniture Industry Sdn Bhd, Jalan Kesang, Laut Tangkak sekitar jam 10 malam hingga 11.30 malam 15 Oktober lalu. Ekoran itu dia didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati mandatory. Terdahulu prosiding yang dikenalikan Timbalan Pendakwa Raya Kartini Kasran memohon tarikh sebutan sementara menunggu laporan berdasar siasat dan laporan
campuran kimia. Kartini turut memohon agar tertuduh dihantar ke Hospital Permai Johor Bahru bagi mendapatkan rawatan pakar psikiatri mengikut Seksyen 342 Kanun Prosedur Jenayah. Norina pada penghakimannya kemudian menetapkan 15 November ini sebagai tarikh sebutan semula kes dan mengarahkan tertuduh untuk mendapatkan rawatan pakar psikiatri. Dua lelaki parah akibat ditembak dari jarak dekat di Jalan Kemuning Shah Alam pagi tadi. Dalam kejadian tersebut, mangsa yang merupakan pengusaha dan pembantu gimnasium mengalami kecederaan di bahagian muka dan pembantunya cedera di bahagian perut. Sebaik saja mangsa tiba di lokasi kejadian pukul 10 pagi tadi, sebuah kenderaan pacuan empat roda memintas kenderaan mangsa dan melepaskan 7 das tembakan. Mangsa yang parah dikejarkan ke Hospital Tengku Empuan Rahimah Kelang. Menurut Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Baharudin Mat Taib, siasatan awal polis berdasarkan kelongsong peluru yang ditemui di tempat kejadian, suspek dipercayai menggunakan pistol jenis semi-auto. Pihak polis masih menjalankan pemeriksaan dan mendapatkan keterangan saksi serta akan meneliti rakaman kamera litar tertutup CCTV bagi mengenal pasti punca kejadian. Kes disiasat di bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan atas kesalahan cubaan membunuh. Pasukan Polis Merin Wilayah 2 bersama polis di daerah Kota Tinggi berjaya mematahkan kegiatan penyeludupan rokok tidak sah dengan tertangkapnya seorang lelaki warga tempatan berusia 25 tahun. Turut dirampas kira-kira 49,000 paket rokok putih pelbagai jenama bernilai hampir setengah juta ringgit. Komander PPM W2 ACP Paul Hugh Hon Chiang berkata, operasi pertama berjaya menangkap seorang lelaki dan merampas rokok di dalam sebuah kereta di Taman Perindustrian Kota Tinggi. Manakala operasi kedua di sebuah stor juga menemui sebuah van dan rokok pelbagai jenama. Kesemua rokok tersebut dipercayai untuk diedarkan di pasaran tempatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1-E Akta Kastam 1967 dan Seksyen 135-1-D Akta yang sama. Dalam pada itu, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM akan memerangi habis-habisan penyeludup barangan tidak sah terutama rokok dan arak melalui jalan laut. Ia susulan kegiatan itu dikesan semakin berleluasa dengan bot-bot nelayan dijadikan aset utama mengangkat barangan terlarang. Serentak itu, pihak JKDM Kelantan dan Terengganu melakukan ops tekad selama 4 hari bermula semalam. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Kastam, Datuk Seri Zulkifli Yahya, selain bot-bot nelayan, gudang, kedai runcit dan premis perniagaan khususnya di kawasan sempadan Kelantan Terengganu akan diperiksa sepenuhnya. Pemilik premis dan individu yang dikesan melakukan kesalahan di bawah peruntukan undang-undang sedia ada bakal dikenakan tindakan tegas. Saya percaya operasi ops tekad ini akan mencapai sasarannya, akan mencapai matlamatnya. Di samping kita melawat, menyerbu, merampas, kita juga akan menasihati kedai-kedai ataupun mereka-mereka yang terlibat ini, supaya tidak meneruskan aktiviti yang tidak sihat. Beliau ditemui media selepas majlis perasmian OPS berkenaan di Tok Bali Pasir Putih. Hadir sama Pengarah Kastam Kelantan Datuk Muhammad Nasir Yusof dan Pengarah Kastam Terengganu Datuk Razi Muhammad. Turut berlangsung majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara JKDM Kelantan dan Terengganu bersama Majlis Daerah Pasir Mas dan Besut. MOU itu antara lain bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan operasi penguatkuasaan membanteras pengedaran rokok tidak sah di kedai-kedai runcit. Kerajaan kehilangan hasil cukai berjumlah hampir RM1 bilion tahun lalu akibat kegiatan penyeludupan rokok tidak sah.
bersua kembali. Selaras usaha bagi menambah baik penjagaan kesihatan golongan sasar, Klinik Satu Malaysia bakal dinaik taraf. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan 293 klinik bakal dijenama semula sebagai klinik komuniti dan 20 dinaik taraf kepada klinik kesihatan. Manakala 34 yang lain ditutup secara berperingkat. Akan melaksanakan pelan reformasi perkhidmatan K1M bertujuan untuk memberi nilai tambah kepada perkhidmatan sedia ada selain menyusun keperluan dan pengurusan sumber. Melalui pelan transformasi ini juga, fasiliti Klinik Satu Malaysia yang sedang menyediakan perkhidmatan kesihatan ibu dan anak turut dinaik taraf secara berperingkat kepada klinik kesihatan. Dengan langkah itu, proses evolusi perkhidmatan daripada klinik komuniti dan klinik desa kepada klinik kesihatan menjadi lebih jelas. Sehingga kini terdapat 1,792 klinik desa di seluruh negara. Datuk Seri Dr. Zulkifli menjawab soalan ahli Parlimen Lipis, Datuk Abdul Rahman Muhammad. Bagi mengelak insiden kanak-kanak terjatuh dari bangunan berulang, program Anakku Anakmu dilaksana Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Pelaksanaan di bawah Sekretariat Muafakat Komuniti, menurut Menteri Zuraida Kamarudin, bagi menjaga kanak-kanak di setiap projek perumahan rakyat PPR. Menjawab soalan Ahli Parlimen Kuala Kangsar Datin Masura Muhammad Yazid, Menteri turut memaklumkan Kementerian mengadakan program kesedaran keselamatan di tempat tinggal strata. Pelaksanaan itu bagi membolehkan golongan ibu bapa mengetahui risiko di perumahan tersebut dan mengambil langkah sewajarnya bagi mengelak insiden kanak-kanak terjatuh bangunan. Yang mana kita menggalakkan sukarelawan ibu-ibu suri rumah untuk menjadi sukarelawan untuk membantu mengawas anak-anak bila ibu-ibu keluar rumah on short term basis dalam jangka pendek, maknanya nak pergi klinik, nak pergi pasar sekejap dan 2-3 jam. So, jadi kita buatkan satu unit, satu kumpulan yang mana mereka akan bergilir-gilir untuk menjaga anak-anak jiran-jiran mereka yang memerlukannya. Sidang Dewan turut dimaklumkan 7 kes terjatuh bangunan dilaporkan sejak 11 Jun 2016 yang melibatkan kematian di seluruh negara. Pihak kementerian juga menggalakkan agar setiap komuniti itu bertanggungjawab dan prihatin terhadap setiap ahli dalam komuniti bagi mengelak insiden berulang. Kementerian Pendidikan komited untuk terus memberi kesedaran kepada kumpulan ibu bapa yang mempunyai anak kurang upaya OKU. Kumpulan itu menurut menterinya Dr. Mazli Malik agar anak-anak OKU memperoleh kemudahan yang sewajarnya bagi proses pembelajaran. Serentak dengan itu, kawasan pedalaman menjadi tumpuan kementerian untuk memberi kesedaran berkenaan kepada kumpulan sasar. KPM di era baru ini giat menjalankan program outreach ke kawasan luar bandar dan ini akan diteruskan untuk memberi kesedaran kepada ibu bapa tentang perlunya menghantar anak mereka ke sekolah berkeperluan khas. Begitu juga early intervention ataupun intervensi awal seperti mana yang pernah diminta oleh YB Rembau juga sedang dilakukan kini supaya anak-anak di peringkat prasekolah lagi diadakan screening. Dewan turut dimaklumkan kementerian telah meletakkan sasaran 75% pelajar berkeperluan khas di seluruh negara untuk program pendidikan inklusif PPI di sekolah kerajaan menjelang 2023. Sasaran bakal dilaksana 2 tahun lebih awal berbanding Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 memandangkan adanya peningkatan bilangan pelajar berkeperluan khas sekaligus memastikan zero reject policy terhadap akses pendidikan untuk mereka. Ataupun intervensi awal seperti mana yang pernah diminta oleh YB Rembau. Dr. Mazli turut memaklumkan kajian keberkesanan One Bestari Net sedang dijalankan kementeriannya. Ini bagi mencari kaedah penyelesaian inklusif mengenai penggunaan teknologi yang lebih mesra pengguna serta peningkatan capaian internet. Justru itu, kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia bakal dilaksana untuk meningkatkan kelajuan akses internet secara efisien melalui kos yang minimum. Semasa ke semasa, kita menjalankan usaha penambahbaikan dan seperti mana telah saya sebutkan tadi juga, kita sedang melaksanakan kajian yang bermula pada September yang lepas terhadap keberkesanan dan kualiti perkhidmatan yang disediakan dan kita akan cuba untuk
mencari satu solusi yang lebih menyeluruh, inklusif bagi para guru. Ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Tenom Norita Swal, Dewan dimaklumkan sehingga kini 10,173 sekolah di seluruh negara telah menerima manfaat One Bursary Net dengan 8,185 sekolah telah menikmati akses kelajuan internet 4G. One Bursary Net, inisiatif kementerian bagi mengganti juga menambah baik sistem rangkaian teknologi maklumat dan komunikasi ICT di sekolah dengan pelaksanaan fasa pertama bermula 2011 melibatkan pertukan RM663 juta. Sejak Julai 2016, 1,549 sekolah di seluruh negara dilengkapi kemudahan rangkaian internet 4G, iaitu 901 sekolah di Semenanjung dan Sabah serta 648 sekolah di Sarawak. Kelantan menyambut baik langkah kerajaan memperkasa bidang pendidikan vokasional dan latihan teknikal TVET. Pengarah Pendidikan Kelantan Muhammad Zahari Osman berkata, jabatan itu telah memperkenal modul TVET bagi pengajaran dan pembelajaran di kelas pendidikan khas. 81 kelas pendidikan khas di semua sekolah di negeri ini telah memasukkan modul TVET dalam projek pertanian, spa, kulineri dan masakan, akuakultur, multimedia serta pembuatan. Ini akan mendedahkan pelajar pendidikan khas kepada ilmu yang boleh dijadikan punca pendapatan mereka pada masa depan. Hari ini di negeri Kelantan kita ada 81 kelas-kelas pendidikan khas. Umpamanya di SMK Panji, kelas pendidikan murid pendidikan khas apa ni belajar berkaitan dengan spa. Itu dia ada kaitan tu dengan masa depan dia. Di SMK Kedondong Pasir Mas, disemarakkan projek pertanian oleh guru-guru sains pertanian. Beliau ditemui media selepas pelancaran program SIFAR Murid Cicir peringkat negeri Kelantan 2018 di Pasir Mas. Perdana Menteri ketika membentangkan kajian separuh pengkal rancangan Malaysia ke-11 Khamis lepas menegaskan komitmen kerajaan meningkatkan keupayaan belia dalam bidang TVET bagi memenuhi keperluan industri. Pelajar di Kedah tidak perlu bimbang dengan pematuhan pemakaian kasut berwarna hitam menjelang sesi persekolahan 2019. Ini kerana pemakaian kasut berwarna hitam adalah secara berperingkat dan dikuatkuasakan pada tahun 2021. Esko Pendidikan Negeri Dr. Salmi Said menasihati pelajar yang mempunyai kasut berwarna putih yang masih baik boleh menggunakannya untuk sesi persekolahan tahun depan. Saya tidak akan memaksa pihak sekolah untuk mengikut sepenuhnya. Maksudnya tahun depan kena pakai kasut hitam tak? Jadi kalau pelajar yang masih ada kasut putih, yang masih elok, yang boleh guna, teruskan. Jadi pelan-pelanlah. Bila dah rosak kasut putih tu, baru beli kasut hitam. Beliau ditemui selepas merasmikan program Frog Classroom di SK Sungai Lalang, Sungai Petani. Program itu bagi memberi pendedahan kepada guru-guru tentang prasarana atau fasiliti pembelajaran abad 21 selain memberi idea mempelbagaikan pengajaran dan pembelajaran. Antara kelebihan program itu adalah maklumat disampaikan dengan lebih mudah dan pantas dipersembahkan secara interaktif kepada murid, mudah diakses dari pelbagai sumber dan maklumat mudah diurus serta dikemaskini. Baik, seterusnya laporan di negeri-negeri kami mulakan dengan negeri di bawah bayu bersama dengan Konstantin Palawan di studio RTM Kota Kinabalu. Teruskan Konstantin. Terima kasih Atika, salam sejahtera. Isu rumah masih menjadi antara isu hangat dibincangkan dalam kalangan rakyat Sabah. Kebanyakan rakyat mendakwa harga rumah yang ditawarkan melebihi kemampuan kewangan mereka antara faktor mereka belum memiliki rumah sendiri. Sehubungan itu, projek perumahan rakyat PPR yang diperkenalkan kerajaan sejak Februari 2002 antara alternatif bagi golongan berpendapatan rendah B40 dan penduduk setinggan memiliki rumah sendiri melalui kaedah sewa dan beli. Malah Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menerusi pembentangan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-11 baru-baru ini turut mengumumkan komitmen kerajaan untuk menyediakan 7,000 unit rumah mampu milik di Sabah dan Sarawak. Ikuti kupasan bersama Salma Sali dan juru kamera Anthony Gentik.
Sambutan luar jangkaan yang diterima ketika permohonan borang PPR bagi kawasan Putatan baru-baru ini yang dikeluarkan Majlis Daerah Putatan menjadi bukti rakyat negeri ini amat memerlukan rumah mampu milik. Permohonan yang diterima bagi program rumah PPR Taman Sri Seringai Meruntum yang mempunyai 500 unit rumah itu mendapat lebih 6,000 permohonan secara manual. Walaupun harga rumah PPR di Sabah lebih tinggi berbanding di Semenanjung Malaysia yang dijual kira-kira RM35,000 berbanding di Sabah RM42,000, namun harga tersebut masih mampu milik. Terdapat 31 buah rumah PPR di Sabah yang merangkumi lebih 20,000 unit rumah. PPR Taman Telipuk Ria, Tuaran yang menyediakan unit rumah paling banyak iaitu 2,400, diikuti PPR Taman Sri Rugaring Tuaran sebanyak 2,174 unit rumah. Bagaimanapun jumlah itu masih tidak mencukupi meskipun terdapat beberapa program perumahan lain ditawarkan. Kerajaan baru patut untuk kaji semula harga rumah di Sabah sebab tidak bersesuaian dengan pendapatan di Sabah. Maksud dia gaji lah. Kecewa sebab harga rumah sekarang ni memang kita tidak macam bagi saya sebagai pejabat awam, harga rumah sekarang memang di luar kemampuan. Sebab sangat mahal. Ya, rumah di Sabah ni memang tidak mencukupi. Mencukupi pun tapi mahal harga dia. Kalau mosyap rumah PPR tu masih kurang, sepatutnya banyak lagi dibina lah di Sabah. Sementara itu, Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah mendapati terdapat lebih 30,000 permohonan serius dan mendesak untuk mendapatkan rumah PPR daripada lebih 100,000 permohonan yang diterima di negeri ini. Kita go for volume, bukan pada interest. Tapi kalau ramai peminjam mampu milik, saya ingat bank pun akan mendapat pendapatan yang baik, konsisten. Banyak keluhan rintihan supaya kita berbincang dengan pihak-pihak bank ini supaya pihak bank ini akan mengkaji semula dasar polisi yang ada. Menyedari permintaan yang tinggi dan mengelak kemudaratan pada masa akan datang, sistem permohonan secara dalam talian bagi PPR bagi menggantikan penggunaan borang juga akan diperkenalkan setelah kajian terperinci termasuk aspek capaian internet dibuat. Diharapkan langkah kerajaan mewujudkan pelbagai alternatif termasuklah jawatan kuasa khas di bawah Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan yang turut melibatkan Kementerian Pembangunan Luar Bandar di Sabah dapat mengatasi masalah kekurangan rumah mampu milik di daerah-daerah di negeri ini khususnya di kawasan bandar maupun di luar bandar. Ini sekaligus dapat menangani masalah setinggan di daerah-daerah utama di Sabah. Salma Salih dan juru kamera Anthony Gintik untuk RTM. Anak syarikat Kerajaan Negeri Sabah, Koperasi Serbaguna Sanya Berhad, Kosan, perlu dijenamakan semula agar terus berdaya saing dan relevan seiring perkembangan ekonomi semasa. Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Steven Wong Tien Fat berkata, Kosan yang merupakan satu-satunya pembekal pakaian seragam dan alat tulis sekolah rendah di Sabah sejak 1978 tidak lagi boleh bergantung kepada tempahan kerajaan negeri semata-mata. Sebaliknya, beliau berkata koperasi itu harus membuka pasaran lebih luas dengan mengeluarkan kelengkapan sekolah lain. Sehubungan itu katanya, Kosan perlu mewujudkan unit pemasarannya untuk bersaing dan mendominasi pasaran negeri maupun global. Datuk Steven berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan lawatan ke perusahaan pakaian Kosan di Tuaran. Beliau yakin imej baharu Kosan mampu mewujudkan peluang pekerjaan kepada belia tempatan selaras sasaran perwujudan sejuta peluang pekerjaan kepada belia Sabah dalam tempoh 5 tahun. Sejak 2017 hingga kini, Kosan yang merupakan kilang tunggal yang menjahit pakaian sekolah di Sabah menerima tempahan pakaian sekolah dan alat tulis berjumlah RM35,356,477 daripada kerajaan negeri menerusi program sosial untuk diedarkan kepada murid sekolah rendah di Sabah. Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM akan terus mengkaji pelaksanaan projek sistem kabel dasar laut untuk mencapai sasaran liputan internet daripada 95% kepada 100% menjelang 2020.
Menurut Setiausaha Bahagian Kanan Pengurusan KKMM, Datuk Samsuni Mohamad Nor, projek sistem kabel dasar laut yang beroperasi sejak Jun tahun lalu kini mampu menampung kapasiti pencapaian liputan internet sehingga 95% kepada rakyat di negeri ini. Selaras usaha mencapai matlamat revolusi industri 4.0, katanya, projek ini dilihat memberi impak positif kepada industri kecil dan sederhana IKS selain merapatkan jurang integrasi nasional. Merapatkan jurang antara Semenanjung dengan Sabah Sarawak, kerana kita faham dari segi ini salah satu kaedah untuk kita integrasi, macam kata integrasi nasional, bukan sahaja dari segi masyarakat, juga dari segi perhubungan, khususnya dari segi kemudahan-kemudahan teknologi terkini. Beliau ditemui pemerintah RTM dalam lawatan ke projek sistem kabel dasar laut di Kota Kinabalu. Turut hadir Pengurus Besar TM Sabah, Dato' Haji Muhammad Sainal Muhammad Amin. Dato' Samsuni kemudiannya turut melawat projek siaran luar radio dan sistem LNE Jabatan Penyiaran Sabah di Kompleks Bersepadu KKMM Kota Kinabalu. Sekian berita dari Sabah untuk N5 petang ini. Kembali kepada Atika di Angkasa Puri. Atika. Baik, terima kasih Konstantin dari Sabah. Seterusnya kita berlintas langsung pula ke Kuching, Sarawak bersama Nur Jauna Abdullah. Teruskan Nur Jauna. Terima kasih Atika di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pemain industri dalam sektor pertanian digesa untuk bersedia mengadaptasi dan menyesuaikan diri dengan proses amalan baru yang lebih moden dan lebih berkesan. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugambas berkata ia sejajar dengan usaha untuk mentransformasi sektor pertanian di negeri ini. Ke arah itu, Persidangan Antarabangsa Pertanian dan Industri Asas Tani Sarawak ICAAS 2018 menekankan kepada penyampaian dan perkongsian pengetahuan dalam teknologi moden berkaitan bidang pertanian sejajar perubahan pesat yang berlaku masa kini. Tambah beliau, kerajaan komited untuk melengkapkan pemain industri tersebut dengan amalan dan teknologi terkini dalam usaha menyuburkan industri pertanian negeri dan dalam masa sama mewujudkan daya saing baru berbanding pesaing terdekat iaitu negara-negara jiran. Ini jelas Dato' Amar Douglas penting untuk memastikan Sarawak menjadi destinasi pilihan bagi pelabur. Sejak penganjuran ICAAS, kerajaan negeri telah mendapat banyak penyertaan dari sektor swasta melalui program pembangunan dan pengkomersialan. Dengan tema mengubah sektor pertanian melalui pertanian pintar, persidangan dua hari itu bertepatan dengan usaha kerajaan negeri menggalakkan industri pertanian negeri untuk mengamalkan teknologi moden seperti teknologi digital yang dapat digunakan secara meluas dan berkesan dalam sektor tersebut. Dato' Amar Douglas berkata demikian pada Majlis Perasmian ICAAS 2018 di Pusat Convention Penview, PCC Demak, Kuching. Kementerian Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak masih menunggu kelulusan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM untuk penyambungan elektrik ke 113 sekolah seluruh negeri yang terletak berdekatan grid utama elektrik. Menterinya Datuk Seri Michael Maninjaung berkata Kabinet Sarawak telah meluluskan peruntukan RM50 juta untuk penyambungan tersebut. Jelasnya, beliau telah menghantar surat permohonan kelulusan kepada Menteri Pendidikan 3 bulan lepas, namun sehingga kini tiada maklum balas diterima. Oleh yang demikian, beliau berkata kementeriannya tidak dapat meneruskan penyambungan berkenaan tanpa kelulusan KPM kerana sektor pendidikan terletak di bawah bidang kuasa KPM. Tegasnya, kerajaan Sarawak bersedia dan mempunyai peruntukan untuk membiayai penyambungan elektrik ke sekolah-sekolah berkenaan yang masih bergantung kepada set janakuasa. Berucap pada Majlis Anugerah Insentif Murid dan Sekolah Cemerlang Daerah Serian di Serian, Datuk Seri Michael Manin berkata 113 sekolah tersebut merupakan antara 371 sekolah di Sarawak yang masih menggunakan set janakuasa. Pada majlis tersebut, seramai 459 murid mewakili 80 buah sekolah di bahagian Serian menerima insentif masing-masing dalam 75 kategori.
Keperluan membaik pulih balai polis pusat Miri wajar diberi perhatian sewajarnya oleh pucuk pimpinan berikutan keadaannya yang daif. Pengarah Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Seri Wan Ahmad Najmuddin Muhammad yang pernah berkhidmat di balai polis berkenaan sekitar tahun 80-an berkata tiada perubahan maupun pembaikan dibuat ke atas balai polis berkenaan dalam tempoh hampir 40 tahun. Dan saya berharap dengan lawatan kita, dengan laporan kita kepada pucuk pimpinan, semoga pucuk pimpinan kita dapat membawa perkara ini kepada pihak atasan di kementerian supaya melihat sekurang-kurangnya kalau tidak naikkan bangunan yang baru, baikilah sikit apa yang kedaifan yang ada di Central Police Station ini. Ditemui pemberita bersempena lawatan pemeriksaan Balai Polis di bawah Perintah Tetap Ketua Polis Negara A117 di Balai Polis Pusat Miri di Miri, katanya lokasi Balai Polis tersebut juga dilihat amat strategik sesuai dengan keperluannya dalam memberikan perkhidmatan kepada masyarakat. Katanya sebanyak 4 pasukan dari JSJ Bukit Aman akan membuat pemeriksaan balai polis dan ibu pejabat polis daerah di 20 daerah seluruh Sarawak sehingga Sabtu ini untuk mendapatkan laporan semasa. Beliau memberitahu laporan yang diperolehi daripada pemeriksaan ke daerah-daerah di negeri ini akan dihantar kepada Ketua Polis Negara untuk tindakan selanjutnya. Ini termasuk kekurangan keanggotaan serta kedaifan kemudahan balai polis. Semua warga negara asing terutama warga negara Brunei dinasihatkan untuk menyemak awal saman tertunggak kenderaan masing-masing di balai polis berhampiran di semua daerah di negeri ini. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kontinjen Sarawak, Superintenden Erickson Nangga Chabu, pihak polis akan mengadakan operasi saman tertunggak warga negara asing OSTWA bermula 26 sehingga 28 hari bulan ini. Dalam satu kenyataan beliau berkata, operasi tersebut akan diadakan di semparan Malaysia-Brunei iaitu di kedua-dua arah laluan Plaza Tol Sungai Tujuh Miri ke negara Brunei Darussalam. Jelasnya, kira-kira 60,000 saman masih belum dijelaskan yang melibatkan kenderaan nombor plat Brunei bagi tempoh 10 tahun iaitu sejak 2008 sehingga tahun ini. Ujarnya, ia bagi memastikan pesalah trafik warga negara asing yang ada saman tertunggak di negara ini membayar saman mereka sebelum meninggalkan Malaysia. Di samping itu, ia bertujuan untuk memberi kesedaran kepada warga negara asing agar mematuhi peraturan dan undang-undang di negara ini. Penekanan terhadap kecemerlangan guru adalah penting dalam memartabatkan sistem pendidikan negara ke tahap yang lebih gemilang. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Pembangunan Profesionalisme Keguruan, Datuk Sulaiman Wak, pemimpin pertengahan iaitu golongan guru kanan, Ketua Panitia berperanan penting dalam memastikan para guru dibimbing secara berkesan dalam melaksanakan aspirasi pendidikan negara. Jelas beliau, selain penyediaan prasarana pendidikan, penyampaian pendidikan yang berkualiti kepada murid juga penting dalam usaha pembangunan modal insan di negara ini. Tambahnya, kepimpinan sekolah yang mantap berupaya meningkatkan pencapaian murid yang seimbang dari aspek akademik, kokurikulum maupun pembentukan sahsiah serta kepribadian. Justru, perkongsian ilmu serta amalan terbaik di antara para pemimpin pertengahan selain kerjasama dengan pihak pengurusan serta para guru perlu dipertingkatkan lagi sejajar dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025. Datuk Sulaiman berucap merasmikan program kolokium pemimpin pertengahan 2018 anjuran Institut Aminuddin Baki IAB Cawangan Sarawak di Santubong. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya kita kembali kepada Atikah di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Jona dari Sarawak dan seterusnya perkembangan Hari Artis Sedunia World Artist Day disambut pada 12 Oktober setiap tahun. Ia adalah bagi menyuarakan sokongan terhadap usaha menentang penyakit tersebut. Itu antara fokus lintas langsung dari Negeri Sembilan bersama Azlina Kamarudin di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Seremban. Teruskan Azlina. Terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Arthritis merupakan penyakit degeneratif penuaan kronik dan berbeza daripada jenis yang sederhana sehingga jenis yang melemahkan.
Lantaran itu, pelbagai usaha dilaksana bagi merawat penyakit ini di samping memberi pendedahan kepada masyarakat terhadap kesedaran mencegah artritis. Laporan wartawan Nur Julizan Muhammad Zain dan jurukamera Muhammad Azri Zubir. Artritis atau sakit sendi kebiasaannya berlaku dalam kalangan orang yang berusia dan gejalanya termasuk kemerahan, kekejangan, bengkak dan radang pada bahagian sendi dan bahagian tubuh yang lain. Mereka yang mendapat serangan artritis akan berasa sakit di bahagian sendi jika bergerak aktif. Ia boleh menjerang semua peringkat usia termasuk kanak-kanak dan biasanya berlaku dalam lingkungan usia 30 tahun ke atas. Acik kena penyakit ni tahun 2006. Rawatan tu dia bagi injection Umaira dengan ubat-ubat makan. Dia suruh acik buat fizio semualah. Makan sekarang ni makan ubat. Itu ubat yang untuk sendi tu pun dah sekarang ni dah stabil. Jadi kita pergi exercise je lah. Itu cuma ubat doktor tengok je kembangan kita. Masa sakit dulu 11 kali, sekarang ni dah 3 bulan sekali. Dalam pada itu, Pertubuhan Artritis Negeri Sembilan telah ditubuhkan pada Disember 2012 bertujuan memberi kesedaran kepada masyarakat. Selain aktiviti bersama ahli, Pertubuhan Artritis Negeri Sembilan juga aktif di laman sosial Facebook bagi berkongsi pendapat serta pandangan orang ramai terhadap usaha mencegah gejala penyakit sendi ini. Kita mempunyai ahli seumur hidup dan juga ahli biasa. Ahli seumur hidup, kita telah mempunyai 46 orang ahli seumur hidup di mana mereka-mereka ini adalah di kalangan masyarakat, ibu bapa ataupun pesakit sendiri. Dan lebih kurang 4 ke 300 orang ahli di mana separuh daripadanya ada ahli yang aktif di mana akan menyertai semua aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh pertubuhan. Rasa dihargai dan disayangi di samping sokongan doktor serta ahli pertubuhan, faktor utama pesakit mampu melawan kesakitan dan terus mendapatkan rawatan. Itu yang membuatkan saya rasa saya dihargai dan saya rasa ada orang yang sayang saya. Mesti itulah yang membuatkan kami ni orang artritis ni gembira. Dengan doktor-doktor, dengan juru fizio, dengan semua-semualah rakan-rakan yang ada dekat hospital ni. Artritis adalah sejenis penyakit yang menyebabkan kesakitan, kekejangan, bengkak dan radang pada bahagian sendi. Namun, penyakit ini boleh dirawat dengan kaedah terapi yang bersesuaian serta mengamalkan cara hidup sihat menerusi amalan pemakanan yang baik di samping senaman yang konsisten. Mendapatkan rawatan pada peringkat awal antara langkah yang perlu dilakukan bagi mencegah artritis. Kadar rawatan yang pelbagai seperti fisioterapi memberi sinar harapan kepada pesakit artritis. Rawatan bagi penyakit artritis berbeza bagi setiap pesakit. Ia bergantung kepada jenis serta tahap keseriusan artritis yang dialami. Antara rawatan yang dicadang oleh doktor termasuk perubahan gaya hidup seperti senaman yang bersesuaian atau pengawalan berat badan, pengambilan ubat-ubatan dan fisioterapi. Rawatan selain daripada ubat-ubatan, kita ada fisioterapi atau jurupulih cara kerja dan jurupulih fisiologi, fisioterapi. So dia bantu untuk maintain posture, untuk kedudukan sendi lagi, macam mana nak jaga sendi, macam mana nak kurangkan kesakitan, macam mana nak elak daripada berlaku nak teruskan senaman untuk elak daripada kerosakan lagi teruklah. Walaupun artritis adalah penyakit kronik, namun ia boleh dirawat dengan terapi yang bersesuaian dan dapat dikesan pada peringkat awal. Sekian fokus berita dari Negeri Sembilan. Kembali semula kepada rakan penyampai di Angkasa Puri untuk laporan seterusnya. Baik, terima kasih Azlina untuk perkembangan di Negeri Sembilan. Seterusnya, kerjasama erat anggota penyelamat tragedi tanah runtuh di Bukit Kukus, Paya Terubung, Pulau Pinang dan Isyadat Convocation USM antara paparan berita dari Pulau Mutiara bersama Muhammad Izamil Muhammad Nasir di studio berita RTM di Jalan Burmah. Teruskan Izamil.
Terima kasih rakan penyampai di Studio 3. Semangat anggota keselamatan dan penyelamat yang turut serta dalam operasi mencari dan menyelamat tragedi tanah runtuh amat tinggi. Matlamat mereka hanya satu, iaitu berbakti kepada masyarakat dan memberikan perkhidmatan terbaik. Menurut Pengarah Angkatan Pertahanan Awam APM Pulau Pinang, Kolonel PA Pang Ahlik, semangat kerjasama yang tinggi itu ditunjukkan anggota penyelamat yang sanggup bekerja secara bergilir 24 jam sehari. Kita dah aturkan ikut geriran. Mana setiap geriran ada anggota APM ada di sini. Dan setakat sehingga sekarang saya tak nampak sebarang masalah lah. Dari segi semangat, dari segi kesungguhan, semua memang semangat begitu kuatlah. Ketika ditemui media di tapak tanah runtuh di Bukit Kukus, Pang berkata 120 anggota APM negeri terlibat dalam operasi mencari dan menyelamat sejak insiden itu berlaku Jumaat lalu bersama-sama anggota pasukan penyelamat yang lain. Mereka termasuk anggota bomba dan penyelamat, polis, pasukan perubatan KKM, PBSM, NIOSH dan sebagainya. Pendidikan dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM sememangnya penting dalam masa ini bagi mempersiap negara menghadapi revolusi industri keempat. Atas kesedaran itu, Kolej Segi Pulau Pinang menganjurkan Hari Pendidikan Global 2018 bagi mempromosi pendidikan STEM. Pengarah Eksekutif Kanan Universiti dan Kolej Segi, Daniel Teng berkata, selain menarik minat pelajar terhadap STEM, program seumpama itu juga mampu memberi kesedaran kepada mereka mengenai industri 4.0. Jadi kami nak memperkenalkan robotik kepada anak muda, STEM, like you say, Science, Technology, Engineering, supaya mereka akan lebih aware, lebih tahu mengenai dan ada minat supaya membina minat. Now, mengapa penting? Robotik adalah satu daripada teknologi dalam industri 4.0. Timbalan Ketua Menteri II Dr. P. Ramasamy ketika merasmikan program itu berkata, sebagai negeri perindustrian, Pulau Pinang bergantung kepada kemahiran serta bakat dalam bidang STEM. Ini adalah selaras dengan program di bawah kerajaan Pulau Pinang di mana kita memberi dorongan kepada inisiatif STEM ini, di mana kita minta sektor swasta juga memberi satu peranan yang lebih besar, dan ini merupakan public private partnership. Hampir 7,000 graduan Universiti Sains Malaysia USM menerima ijazah pada Convocation ke-56 yang berlangsung hari ini hingga Ahad ini. Daripada jumlah itu, 2 menerima ijazah kehormat, 2 Profesor Emeritus, 550 ijazah Doktor Falsafah, 1,479 ijazah Sarjana, 4,883 ijazah Sarjana Muda dan 67 diploma kejururawatan. Muhammad Hazim Abdul Manaf, 23 tahun, dipilih sebagai penerima anugerah pingat emas bagi kategori pemimpin pelajar cemerlang kerana menerima ijazah sarjana muda sains fizik kepujian. Anak yatim yang kematian ayah 17 tahun lalu bercita-cita menjadi pensyarah fizik. Bagi saya, kalau even jadi pensyarah, but you don't have the knowledge industry, I mean you never been industry, macam tak best lah, sebab saya macam tu. So, saya rasa masuk dalam industri dulu and then come back to USM. Be a lecturer here so that I can give a lot of new knowledge to the student. Hadiah pingat emas Chancellor pula dianugerahkan kepada graduan ijazah sarjana muda Sains Perumahan, Bangunan dan Perancangan Shung Wing Fai. Saya rancang untuk melanjutkan pelajaran untuk master dan PhD dalam aspek kesusasteraan bahasa Inggeris. Dan selepas itu, kalau boleh, saya ingin menjadi seorang pensyarah kesusasteraan bahasa Inggeris. 2 anugerah pelajaran diraja oleh Majlis Raja-Raja diberikan kepada graduan sarjana muda sains gunaan Muhammad Azlan Shah Adnan bagi kategori Bumi Putra dan Ngoi Hui Chen yang merupakan graduan sarjana muda pendidikan TESOL. Saya nak apply selepas 4 tahun saya belajar di sini. Saya nak bawa ilmu yang saya ada selama 4 tahun ini dan cuba apply dalam industri. Dalam masa yang sama. And at the same time, saya juga berminat juga berkenaan dengan research industry. Maksudnya, menggunakan ilmu-ilmu yang ada sekarang ni to develop better thing. Sidang pertama istiadat convocation dipengerusikan Chancellor USM yang juga Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Syed Putra Jamalulail.
Sekian paparan dari Pulau Mutiara. Kembali kepada rakan penyampai di Studio 3 Angkasa Puri untuk laporan L5 seterusnya. Terima kasih rakan penyampai di Pulau Pinang. Seterusnya kita kembali berlitas langsung di Bukit Kukus Paya Terubong untuk mengikuti perkembangan terkini operasi mencari dan menyelamat mangsa tanah runtuh. Riaz Akmal ada perkembangannya. Teruskan Riaz. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Saya kini masih lagi berada di lokasi kejadian tanah runtuh di Bukit Kukus Paya Terubong bagi memberi laluan kepada pengumuman rasmi mengenai operasi mencari dan menyelamat yang telah memasuki hari kelima pada hari ini. Dan bersama saya ketika ini adalah Ketua Polis Daerah Timur Laut, Assistant Commissioner Cik Zamani Cik Awang. Baik tuan, teruskan dengan pengumuman tersebut. Seperti yang disebut sebentar tadi, pihak kami telah pun bersetuju setelah membuat semakan pencarian 100% di kawasan naas. Kemudiannya kita semak sekali lagi di tempat yang disyaki. Seterusnya kita semak sekali lagi menggunakan unit K9. Dan setelah saya mendapat pandangan daripada semua pihak yang terbabit seperti bomba, SMART dan Jabatan Pertahanan Awam, kita telah berpuas hati kawasan yang kita cari tidak lagi berjaya menemui apa-apa mangsa yang kita jangka mangsa yang ke-10. Malang sekali kita tak dapat menjumpai dan kita telah berpuas hati tidak lagi ada mangsa yang tertinggal. Dan setelah berbincang, saya berpuas hati dan saya sebagai komander dalam operasi ini memutuskan untuk menutup usaha mencari ini dengan sahnya. Terima kasih. Baik tuan, terima kasih. Dan bersama saya ketika ini juga adalah pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pulau Pinang, Tuan Saadul Mokhtar. Baik tuan, mungkin ada yang ingin diperkatakan oleh pihak tuan sepanjang operasi sepanjang 5 hari ini. Okey, saya sebagai komander bagi operasi menyelamat hadapan memang mengesahkan bahawa setelah usaha-usaha 100% kami jalankan untuk mengesan ada apa-apa mangsa yang tertinggal telah pun dijalankan dan tidak ada menemui apa-apa mangsa lagi. So ini disahkan dengan pasukan K9 kami dan juga memang 100%. Kami juga telah menggali sehingga ke tanah yang asal di tempat runtuhan tersebut. Saya juga ingin mengambil kesempatan di sini sebagai pasukan penyelamat ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pasukan-pasukan yang terlibat, terutama sekali daripada STORM, daripada APM dan juga berbagai agensi yang telah memberikan kerjasama dari segi kebajikan semasa kami menjalani operasi selama 5 hari ini. Okey, baik tuan, terima kasih. Dan dengan itu, setakat ini saja yang dapat saya kongsikan ketika ini. Kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Ria untuk perkembangan tanah runtuh tersebut. Aktiviti lasak seperti mendaki bukit dan menerokai gua semakin popular di negara ini. Namun, tanpa disedari, ia boleh bertukar menjadi tragedi sehingga meragut nyawa. Menyedari perkara itu, beberapa pihak tampil mengambil inisiatif mendedahkan mereka yang terlibat dalam bidang itu kepada cara menyelamat dalam gua dalam satu sesi latihan yang diadakan di Gua Wang Burma dekat Wang Kelian, Perlis baru-baru ini. Wartawan Sofie Syamsuddin yang menyertai aktiviti tersebut ada laporannya. Mengambil iktibar kejadian remaja terperangkap di Gua Tang Luang, Thailand, Jabatan Bomba dan Penyelamat bersama-sama Pertubuhan Nadi Sihat serta Jabatan Perhutanan Perlis berkongsi teknik menyelamat di dalam gua dalam sesi latihan 2 hari itu. Latihan itu penting kepada individu yang sukakan aktiviti lasak sebagai persediaan sekiranya berlaku tragedi tidak diingini sementara menunggu bantuan pasukan penyelamat. Menjemput hikers-hikers juga malim-malim gunung supaya mereka didedahkan dengan ilmu gunung ni, supaya mereka dapat share kan ilmu yang kita orang dapati semasa ekspedisi ini. Pendaki juga perlu lebih peka kepada keadaan persekitaran dan perubahan yang berlaku sepanjang pendakian, terutamanya cuaca dan perubahan air. Kalau kita tengok perubahan dari segi warna air, okay, sampah-sampah yang turun bersama dengan air dan juga keadaan cuaca sebelum daripada kita masuk ke tempat tu. Persediaan awal perlu bagi setiap individu sebelum memulakan pendakian. Namun, apabila terperangkap di dalam gua yang berair, terutamanya beberapa teknik menyelamat boleh digunakan.
Bagaimanapun, beberapa faktor perlu diambil kira termasuk keadaan dan keluasan gua serta kekuatan kumpulan pendaki. Menggunakan teknik di mana dua orang di bawah stretcher merangkak dan di sisi membantu untuk perjalanan stretcher tersebut. Kemudian selepas aktiviti ini di ruangan lagi sempit, kita akan guna teknik-teknik yang selain daripada itulah, contoh turtle carry, okey, leg pass dan sebagainya. Latihan ini bukan sahaja mendedah peserta kepada teknik menyelamat, malah teknik meneruskan hidup di dalam gua sekiranya operasi menyelamat mengambil masa yang lama. Sebagai simulasi lah kita menyelamatkan mangsa dan kita kena bawa mangsa tu sepanjang jalan. Macam kita kena merangkak, kita kena tolak dia, masuk air semua. Terselamat atau terus terperangkap, itu antara dua perkara penting yang perlu dititik beratkan setiap individu yang menyukai aktiviti lasak sebegini. Dengan pendedahan serta ilmu yang diterapkan, mampu mengubah situasi serta menyelamatkan nyawa seseorang. Saya Sofi Syamsuddin untuk Berita RTM. Pusat Pengajian Perakaunan Tunku Puteri Intan Safinas Universiti Utara Malaysia TISA UUM mengharumkan negara apabila dua program yang ditawarkannya diiktiraf sistem akreditasi Program Yayasan Pembangunan Pengurusan Eropah EFMD atau IPAS. EFMD merupakan pertubuhan antarabangsa tidak berasaskan keuntungan yang berpangkalan di Brussels, Belgium. Pencapaian itu menjadikan program perakaunan yang ditawarkan TISA UUM sebagai program pertama dan satu-satunya yang menerima akreditasi IPAS di Malaysia. Akreditasi tersebut dianugerahkan kepada dua program iaitu Sarjana Muda Perakaunan dengan Kepujian dan Sarjana Muda Perakaunan Sistem Maklumat dengan Kepujian. NAB Chancellor UUM Prof. Dr. Ahmad Bashawir Abdul Ghani dalam satu kenyataan kepada RTM berkata, akreditasi selama tiga tahun itu sekaligus mengesahkan keupayaan TISA UUM mereka bentuk pembangunan modal insan masa depan yang sangat berdaya saing. Laporan itu menutup N5 hari ini. Saya Atikah Muhammad Naim. Salam hormat. Kita jumpa lagi.